Halo sahabat tani, kembali lagi bersama saya di channel Petani Bali. Pada video kali ini saya akan melakukan atau memberikan pupuk kandang susulan yang kedua untuk tanaman bawang merah saya yang berumur 36 hari. Untuk pemberian pupuk kandang susulan ini biasanya saya lakukan pada umur bawang merah 25 sampai 30 hari. Untuk perkembangannya sangatlah bagus, dan untuk hama hama gerandong dan ulat kerayak sudah bisa saya atasi. Dan di sini tujuan dari pemberian pupuk kandang ini yaitu untuk menyuburkan tanaman dan untuk memperbesar batang bawang merah. Dan cara ini sangatlah efektif dari pengalaman saya dalam hal penanaman bawang merah untuk pemberian pupuk susulan kandang yang pemberian pupuk susulan berupa pupuk kandang ini selalu saya lakukan setiap kali melakukan penanaman bawang merah. Dan untuk teman-teman bisa mencoba dan melakukan cara ini, karena cara ini sudah terbukti efektif untuk memperbesar dan menyuburkan tanaman. Baik, untuk proses naburannya, saksikan video ini sampai akhir. Dan untuk prosesnya cukup dengan ditabur secara merata, dan ini adalah sudah ditabur. Untuk sahabat tani yang memiliki tanaman bawang merah yang berumur 25 sampai 40 hari, cara ini teman-teman atau sahabat tani lakukan karena sangat efektif dalam hal penyuburan dan pembesaran batang dan umbi bawang merah. Dan di sini saya menggunakan koke ayam. Baik, teman-teman, untuk caranya seperti ini, dan setelah ini saya akan melakukan penyiraman. Dan untuk penyiraman mungkin untuk 3 hari atau 2 hari saya akan melakukan penyiraman 2 kali dalam sehari, karena untuk koki ayam ini sangat panas agar tanaman bawang merah tidak layu. Wajib melakukan penyiraman 2 kali berturut-turut kurang lebih 2 hari dalam waktu 2 hari. Baik teman-teman, ini adalah bawang merah yang setelah diberi pupuk kandang susulan
dan habis selesai disiram. Untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.